Bunda lo. Oh. Pengucapan. Pengucapan. Pengucapan itu apa? Kebetulan Lombo Buti program perdana lo pelatihan imam dan khatib. Ulah ulut. Karena odi apa? Berarti apa? Karena odi. Kedoan lo tak jam istirahat jam tertentu itu, Pak. Pokoknya ngambil tiba-tiba khatib lo buat kamu. Ini jamuan itu tidak mau jadi cukup hari itu. Jam mata tadi. Jam mata tadi. Jam mata Jumat. Ustaz itu Ustaz. Makanya harus kasihan sekali ada banyak cerita. Ini jam masuk jam 12 lewat, Bapak Kuhana. Dari minang mana yang tiba hati dan tiba ini? Ya lu. Iya, ada apa informasi tiba yang tiba hati lagi pulang kampung. Akhirnya dorang bilang kalau begitu tidak menjadi ini batal sholat Jumat. Batal wali. Jangan melohori lu wali mak, melohori. Dorang balohor. Ini DP lu, coba lohor dua rakaat. Terjadi. Ini yang diantisipasi Ustaz. Mas orang lo mau bal Jumat itu pulang kampung mana nanti? Sama yang sama-sama nanti Ustaz itu. Bal zuhur tapi dua rakaat. Akhirnya kan tidak sah. Iya. Karena kalau zuhur harus empat rakaat. Sebetulnya pada saat itu Abah ngomong kayak misalnya masyarakat Odi itu kan bingung. Apa yang terang bekeng Ustaz atau Abah? Ini tidak ada Pak Imam, tidak ada Pak Hati. Bilang ke sana, pergi bab pencar mau dicari-cari masjid yang ada sholat Jumat. Jangan pergi bapak saya sholat zuhur di sini. Mari kini kan masjid lain. Dapat. Iya, masjid lain Ustaz. Mas, kalau masih dapat di khutbah atau di rakaat terakhir dari sholat Jumat, masih terhitung dia sholat Jumat. Jangan bapak saya di situ ada yang mau nabi ngerti padahal bohong tuh. Iya. Tidak boleh. Makanya Ustaz. Jadi Ustaz lebih bagus itu di masjid itu ada jadwal pelaksanaan. Ada jadwal. Ali mau tahu. Tatun beti pelaksana dia. Tatun khatib, tatun imam. Dia mau ngata atau? Iya. Dia mau ngata. Dilatih orang, dilatih. Ya. Dilatih. Nah, ini yang insya Allah KCM lagi programkan. Insya Allah besok mulai. Ustaz, yo. Baru kira-kira kalau di media sosial ada Ustaz kayak Instagram, Facebook. Lengkap. Saya ini kalau Twitter dia. Insya Allah tidak ada Twitter. Instagram, KCM, Komunitas Cinta Masjid Walu. Facebook, Komunitas Cinta Masjid, data video latihan DP tulisan itu video bagaimana Ustaz? Kak biasa KCM KCM, Komunitas Cinta Masjid, Cinta Masjid. Facebook, Komunitas Cinta Masjid Facebook, Instagram, follow Twitter yang tidak ada Twitter. YouTube waduh. Di YouTube ada YouTube komunitas Cinta Mas. Nanti muncul kamar video-video ceramah semua penceramah-penceramah komunitas Cinta Mas. Muda-muda. Dan all di situ. Ya, ganteng-ganteng kecuali saya. Ganteng Ustaz, sabar Ustaz. Ganteng Ustaz ini. Nah, itu muda-muda ada penceramah baru menarik. Karena dia baru bentuk kajian Ustaz. Baru bentuk kajian. Apa itu persingkatan Pak Ustaz? KCM? STM. KCM dia punya STM dia punya. Itu jadi itu Ustaz di samping walaupun nanti yang kedua ini YouTube. Nah, di YouTube ada kegiatan kita. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial ada Ustaz? Kegiatan sosial ada. Kita melobi instansi-instansi untuk menjadi donatur tetap. Kemudian kita memberikan honor ada guru-guru ngaji yang kasihan setiap bulannya cuma dikasih honor 150.000. Empat orang 100.000. Minimal kan batal aja 250. Oh, saya kira waktu itu tambah kan. Jadi kegiatan sosialnya ini guru-guru ngaji karena dia mengajar ngaji. Huruf Arab bagi anak-anak yang seperti kalian tidak tahu apa-apa. Jadi dengan saya ya, sorry ya. Sorry sombong. Sama kayak dia mati ya, Bang. Jadi di sana ini sama. Juga opening. Jadi di samping ada biaya 150 honor di masjid misalnya, Komunitas Cinta Masjid memberikan juga itu stimulan. Bukan dia mengajar di Komunitas Cinta Masjid, tapi ada yang dari KCM bakas ya di sana. Kalau ada masjid yang masih belum ada DP TPA, kita yang membentuk. Kalau sudah ada, kita tidak mau menyaingi. Tapi kita ajak kerjasama, kemudian kita bantu, kemudian kita evaluasi supaya lebih terukur. Otak alam yang ikuti perkembangan lo anak-anak mau tetap mengolah, misalnya untuk tetap menginting atau mau ngadi Ustaz. Mau ngadi. Ini demi kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid. Ali otu itu masjid, wow kegiatan di samping ada jadwal-jadwal sholat, ada sholatnya. Kemudian di waktu-waktu lo ada pengajiannya. Itu satu. Baru yang kedua, ada yang bersifat insidentil. Otak alam itu insidentil. Oh, atal aja Pak Ustaz, ketuban motor, ketuban motor.
insiden insiden curhat misalnya misalnya bencana alam kalau kemarin kan ada banjir di mana tidak turun di sana kami bekerja sama dengan rumah zakat menyalurkan bantuan makanan dan minuman di Kelurahan Lekobalo Pilolda Lekobalo Kota Barat. Kota Barat. Nah. Oh, jadi komunitas Cinta Masjid bekerja sama dengan Badan Amil Zakat. Badan Rumah Zakat. Rumah Zakat menyalurkan bantuan makanan dan minuman. Dan kami alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Pengakuan mereka begini. Oh, ini buat timan tuh. Oh, ini respon dari masyarakat. Jadi tahu ya oleh mana mau ngohiu lo berhenti yang ada mana montor dah lo kan itu Lekobalo kan tinggi itu dan bilang timau lo makanan iya amiati kan mau balas mau ustaz karena memang ikhlas membantu tadi makanya biar orang banjir ada air kesana tiba ustaz saya pemasuk dalam air maksudnya sampai sini. Oh, itu karena jago mandi di Kuala. Bangun, berarti di Jakarta dulu jago mandi di Bandung kan ini. Jago sekali. Itu kegiatan-kegiatan sosial. Itu terlalu jago sekali. Kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang selain kegiatan sosial, Ustaz, itu kan kajian ada, kemudian juga ada kegiatan membantu kitab, ada membantu sosial, ada masyarakat bencana alam. Ada juga masih sosial juga sih. Itu pengobatan gratis bagi sosial juga. Oh, ada. Pengobatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan obat-obatan. Itu mulai dari pengobatan lewat apa tadi tarisan gratis. Tarukira apa? Rukia boleh, baru dengan medis juga boleh. Rukia boleh. Jadi kalau ada yang mulai ada tanda-tanda kesurupan setan atau jin, boleh bawa di komunitas Cinta Mas, kebetulan ada kami orang yang khusus merukia. Jago merukia dia. Kalau ada rumah yang sering ada hantu, ada alam gaib, makhluk gaib. Kalau orang Gorontalo bilang wawalo. Pokoknya pasien dia udah lama makhluk. Bahkan mari di Cinta Masjid ada orang khusus yang jaga merukia di situ. Di mana sekretariat di mana? Iya. Di sekretariat ini di Jalan Delima di Masjid An-Nur. Di rumahnya Ustadz Rifian Paninggoro yang magister agama. Oh, itu tamat ilmu. Kenapa dia mati ngomongnya Ustadz? Itu, dia apa tau lo tau? Tau lo tau merit. Tau lo Ustadz, ini kalau mau tanah sosial, setelah takar luar. Ini mati tiap orang lagi. Apa lo usir? Sudah berapa tahun ini Ustadz, ini komunitas kita? Baru 1 tahun, tapi alhamdulillah kegiatannya sudah masif dan terukur. Dan sudah terima di masyarakat? Terima di masyarakat, alhamdulillah. Kemarin sebelum Ramadan, kita tiap Ramadan itu baru tahun kemarin juga berusaha untuk ada tauiyah Ramadan seperti tarkib Ramadan. Oh, kalau istilah kita lebih keren lagi halal bihalal. Pantasan ti yang di sana bapak saya ditanya iya, dia bilang usul anak sudah di komunitas kita masjid apa itu tak iya. Sebenarnya Ustaz Ami Hajati suka memasuk di situ. Caranya bagaimana Ustaz? Ini pendaftaran Ustaz. Ini kan orang sekenalan. Saya sudah minta tolong akan orang untuk bersihkan masjid. Soalnya dia paksa itu. Bilang supaya ada Arab-Arabnya pakai air. Bahwa masalahnya alif lam duga lo pe itu masalah ada masuk lama dia masjid al aba di kok kan itu jadi riah bolehkan saya suruh itu bagian dari perkenalan kita. Saya mau tes di sini sebenarnya bisa jadi anggota komunitas Cinta Masjid atau tidak cuma mulai dari malas-malasan dari niat dari ikhlas mengerjakan itu tapi alhamdulillah biar agak malas-malasan tetap saya semua rekrut DP cara karena kita membuka koordinator daerah ada dewan pembina provinsi ada dewan pembina kota dan kabupaten di kabupaten sudah terbentuk ada namanya Ustaz Rizal Baja. Oh di Banjar itu mau tahu ya di lah aduh di Banjar terlatih ya di Banjar
Parijalan Bajak. Kemudian di sana juga dibantu oleh Pak Supri Harmai. Tahu Pak Supri? Selaku Pak Supri saya tahu. Ketua Tamir Loba Baiturah, ya. Beliau mengkoordinasikan. Ya. Nah, caranya tinggal kami data, kemudian siap untuk memakmurkan masjid setempat. Gampang sekali memakmur. Dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan dan arahan-arahan dari Dewan Pembina serta Ketua Komunitas Intermasjid Provinsi Gorontalo. Oh, Ustaz. Iya, jadi kalau misalnya kita langsung bergabung di sini, di Intermasjid, manfaat untuk anu generasi muda makmur masjid banyak. Di Ustaz salah satunya. Hah? Ya. Awal odi lo menge wow repotin. Santai ya. Oh, tahu. Ya. Kan tolong mah aja bisa sana. Tamu bayar orlita. Di portal itu pertanyaan. Iya, saya Ustaz. Nah, sebagai orang yang manusia yang beriman, ya, iman Ustaz. Muslim menerima beramal masjid Al-Musabar ini supaya memakmur terus ini masjid. Kemudian kami aja sebagai manusia mudah-mudahan cepat masuk surga, Ustaz. Manfaatnya ya? Itu manfaatnya dapat itu. Manfaat itu, manfaatnya itu merupakan bagian dari tanda-tanda orang beriman. Masa kusialo tahu itu adalah orang yang beriman. Karena kata Nabi SAW, Ida ro'ait mam hadis wati. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula, jika kalian melihat ada seorang laki-laki ya'tadul masjidah, sering datang ke masjid, kebiasaan, ya'tad itu kebiasaan, adat. Adat itu kan kebiasaan. Datang ke masjid pagi sore dan malam juga. Maka fashhadu lahu bil iman." Saksikan dia dengan keimanan. Artinya, ya, saksikan dia bahwa dia adalah orang yang beriman. Nah, kalau orang bukan cuma sekedar datang, datang memakmurkan masjid, hidupkan kajian di situ. Kalau saya sudah datang baca kitab, teman-teman sudah sambut, siapkan DP apa namanya? DP meja, DP kursi, ada DP aqua, ada DP makanan untuk memberikan kajian. Ini kan memakmurkan masjid, bukan cuma datang sekedar sholat, tapi apa namanya mengkoordinasi masjid, kegiatan-kegiatan masjid, kajian-kajiannya dan lain-lain. Jadi luar biasa, itu manfaat pertama. Baru pandangan dari orang-orang saja sudah luar biasa. Sudah luar biasa, pasti akan disaksikan dengan keimanan. Jadi dalam satu sosial, Ustaz. Tidak menimbulkan ria itu, Pak Ustaz? Oh tidak, karena ria begini, ria itu juga jangan sampai jadi tameng orang memalas-malasan. Oh ilah mau pesadaka, wani mabuk karena takut ria. Sampai tunggu lo ilah itu tidak pernah sadaka. Iya. Dia bilang kan saya takut ria. Ih sampai mati tidak masalah, tidak harus dipaksa. Kadang-kadang begini, Frankie Ustaz, Frankie. Dua hari. Tegon, bro. Karena takut ria, Frankie. Misalnya, teh Frankie bilang, pengelola berarti mau bahasa daka, mau bawa infak di masjid. Saya takut ria. Potong kalau tahu, langsung. Tahu. Hingga hadir kuat dia tak jawab pernah saya daripada bahasa daka, tapi orang sudah disebut. Tahu. Masih lebih mandiri. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak ada sama sekali. Nah, kadang-kadang jangan lihat dari dia minta disebutkan apa. Tadi kan terang saya bilang toh dari awal ada yang basuh mas 100.500 suruh baca, tapi 500 kali suruh sebut. Nah, ada kadang-kadang DP niat baik, tapi menurut pandangan manusia buruk. Dia itu disuruh ulang-ulang namanya untuk memotivasi orang lain, memancing orang lain agar jadi berbeda DP ini, berbeda DP niat supaya orang lain punya motivasi. Punya. Saya punya usaha sejak Tirya meninggal, usaha sobat. Sobat. Susana bisa beli apa, Pak Ustaz? Susana bisa beli apa? Kan tadi Ustaz bilang Ustaz, kalau Ustaz butuh ini kemarin tahu jadi sih. Jadi begini, tidak masuk dari bagian ria itu datang ke masjid kemudian menyambut kami tim dari KCM Provinsi untuk memberikan kajian di situ. Yang penting niatnya, biar posabari itu. Yang penting niatnya dan mengkondisikan orang-orang, memotivasi orang-orang untuk datang mendengarkan. Bayangkan, ini paha yang kedua, kebaikan yang kedua. Satu orang yang Anda rekrut untuk mendengarkan kajian saya, kemudian dia melakukan apa yang saya sampaikan, ya, saya sampaikan dari hadis dari Al-Qur'an,
Mertu tu lu. Ah, ini Ustaz, ini. Ini. Mendengarkan Al-Qur'an dan hadis yang saya sampaikan dan dia lakukan, maka Anda mendapatkan pahala sama dengan pahala yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahalanya. Baru misalnya kita membahas tentang masalah menjadi suami yang baik. Masalah rumah tangga. Kebetulan saya kalau ini konsultan rumah tangga di RKI. Konsultan yang belum nikah pak Ustaz. Nah, itu rumah tangga. Sabar. Udah nama apa? Kalau begini, begini apa? Ya. Kalau dia belum ada istri, ya belum berumah tangga, cari saja yang rumah ada tangga baru pergi sama. Jadi suami yang baik. Misalnya suami. Menjadi suami yang ideal. Misalnya jamu mate ya. Pokoknya jamu mau talang itu mulai apa? Akhirnya dia berubah. Karena dapat dengar CP ceramah di kajian, gara-gara Ti Aba itu tiap kali dia berlaku sopan sama istrinya, mengalir terus itu pahala. Amal jariah Ustaz. Luar biasa. Ini makas biasa atau buka bersama? Orang dia kasih pengobatan ilmu dulu supaya ketika di masjid orang ikhlas. Sama hujan. Sampai ke sana di sana kan ada makanan. Ada makanan minuman lu toh? Lihat ke sana sama hujan. Orang semua kasih bersih itu buka puasa itu. Faedah yang kedua, kita ini berteman dengan orang-orang yang baik. Dia tatamu itu tamu-taman yang tahu tihi wa tamu tahu. Kamu baik-baik. Minimal dia mengatakan dia pura-pura sholat baru bapak mencuri orang sholat. Komunitas cinta masjid ini membantu orang untuk mendapatkan wadah dan tempat yang baik untuk mereka berteman dan bersahabat. Gitu kan? Ya. Alhamdulillah kalau mau gabung dengan Torang, insyaallah ya. Torang juga tidak memfonis Torang orang baik. Tapi tidak pakai formulir Ustaz toh? Tidak pakai. Langsung datang kamar kemudian dari kita buatkan SK pengukuhan di situ pelantikan kalau boleh datangkan wali kota. Sudah. Komunitas cinta masjid Alpos Sabar. Alpos Sabar. Nah, di lokasi ini utang karimah di Mimosa. Ada. Yang paling penting di atas. Yang paling penting dari pembahasan kita hari ini sebelum mobil bakas saya bersih buka puasa. Bakas bersih masjid itu begini. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung komunitas cinta masjid karena ini bermanfaat bukan cuma dunia tapi di akhirat. Di hari kiamat setelah ditetapkan orang masuk surga, orang masuk neraka, Misalnya Abah masuk surga. Insya Allah tidak pakai misal masuk surga. Jelas dong. Ya parah. Cek. Nanti dia laku di Ustaz Rahmat tersorok. Lain. Abah kan bingung. Mana tim Ustaz Rahmat yang dulu jaga Abah? Kasih kajian petoran di Masjid Al-Fos Sabari. Dia Abah bilang, kayaknya dia masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Baru Abah tanya sama Allah. Ya Allah, mana orang ke Ustaz dulu itu, orang ke taman? Taman menghumpul. Jadi Ustaz taman. Waktu Ustaz kabotan. Lahar Ustaz. Kenapa orang tidak dapat DP muka di surga? Allah katakan begini. Masih di neraka, masih ada titip 1 tahun. Misalnya. Pencucian. Kalau misalnya itu maksud kenapa Ustaz begitu? Gara-gara Allah katakan masih ada beberapa dosa yang harus dibersihkan dan dia harus dititipkan neraka setelah itu baru. Jangan tiap bilang satu tahun orang tuh satu tahun tahun lahir apa jangan
karena satu hari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, inna yawman inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya akhirat itu perbandingan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalikan sehari apa? 1 tahun. 1 tahun 12 hari. 300 berapa? 365 hari. Ini 7 tahun itu utama di dunia. Miliar mana? Baru sudah kan? Si Abah jangan bilang kasih. Oh, bosan tahun jangan. Si Abah bilang begini. Ya Allah, kami semua tidak akan merasa menikmati surga ini secara sempurna kecuali engkau hadirkan Ustaz Rahmat dengan kami di surga ini. Oh. Iya, karena teman-teman ini, Tiaba Digo dan teman-teman ini sudah masuk surga karena keimanan, maka karena keimananlah itulah kemudian Allah berikan izin untuk memberikan syafaat kepada saya. Oh. Kata Allah, malaikat keluarkan Ustaz Rahmat dari dalam neraka dan pindahkan ke dalam surga sebagai penghormatan bagi Abadigo dan kawan-kawan. Karena gara-gara di Ustaz Rahmat, maka tiap Abadigo dan kawan-kawan jadi baik orang. Jadi baik. Dan kenapa saya sampai dikeluarkan dari neraka itu gara-gara keimanan di Abadigo? Karena saya berteman dengan Tiaba. Berteman di komunitas yang baik yang ada unsur keimanannya. Biasa tak? Baru tiga itu. Belum yang lain-lain. Jadi itu. Buat tau komunitas cinta masjid jauh gak jadi. Buat tiap duit saya tidak pokok. Oh, itu kan. Tidak pokok. Abang kan tadi mengaku banyak, doi. Kali ini Abang bilang kali. Oh, Ustadz aman. Untuk honor pengkaji kitab selama satu tahun, saya yang handle. Saya yang donatur. Ini teman-teman Ustadz, kalau semua kamu saya mau kasih gaji satu bulan 30 hari, doi. Memang satu ya. Oke Ustaz, kalau bagi kan mau pebuka. Mau pebuka. Kalau orang kerajaan kasih bersihan. Kalau mau beres itu Ustaz punya yang bagi kalau mandi juga. Ya Ustaz, mau nade. Saya tanpa bubur ayam. Sopi di masjid. Langsung ya diolah ini. Makasih Ustaz Marom. Ternyata ternyata orang ini Ustaz terlalu banyak. Bekerja sendiri. Serius tuh. Belum sanjut Ustaz itu. Terbaik. Sama-sama. Maksudnya mengusulkan tidak? Mengusulkan. Bos sedikit dengan banyak pekerjaan, niat, niat, insya Allah juga masuk surga juga. Dua hari bos ada. Assalamualaikum.